Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melihat iman seorang perwira di Kapernaum yang Alkitab katakan dia berlatar belakang kafir. Ya tentu dia bukan orang Yahudi ya. Di luar Yahudi ya kafir ya. Nah, tetapi saudara yang menarik sejak perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Yesus berkata kepadanya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Saudara bisa baca itu di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya tidak akan membacakan bagi saudara, nanti durasinya terlalu lama nanti. Nah, yang menarik begini saudara, satu hari saja berjumpa dengan Tuhan Yesus, satu hari saja bertemu dengan Tuhan Yesus, ia sudah memiliki iman yang besar. Nah, saudara, sudah berapa lama engkau jadi Kristen? Sudah berapa lama engkau bergereja? Sudah berapa banyak khotbah yang engkau dengar? Saya berdoa supaya engkau memiliki iman yang besar seperti perwira di Kapernaum itu. Tapi saudara, berita menarik Alkitab katakan adalah iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Nah saudara, ada dua hal penting yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini. Sehingga ia disebut memiliki iman yang besar. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah perbuatan iman. Yang kedua adalah buah iman. Nah, saudara, jadi perbuatan iman dan buah iman. Nah, saudara, ada beberapa prinsip kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui bacaan ini yang mendasari perbuatan imannya. Yaitu yang pertama, saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman merupakan dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Perwira dari Kapernaum ini adalah orang kafir, saudara. Bertahun-tahun ia diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah secara kafir tentunya. Namun, ketika hambanya terbaring sakit dan hampir mati, perhatikan hambanya loh, bukan kerabatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, ya, tetapi hambanya. Ia mengambil keputusan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ini yang luar biasa, saudara. Yang berikut, saudaraku yang kekasih, tentu iman membuat seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkenan kepada iman perwira ini bukan karena perbuatannya, saudara. Ia menjumpai Yesus dan berkata, saya tidak layak. Oh, saudara baca itu dalam ayat 6. Itu adalah tindakan iman yang bersumber dari hati yang disertai kerendahan hati dan sebuah ketulusan. Di dalam imannya itu, Tuhan menyempurnakan perbuatannya. Perhatikan, ya. Di dalam imannya yang penuh dengan kerendahan hati dan ketulusan, Tuhan menyempurnakan perbuatannya. Dan berikut kalau kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat 31 ya, saudara bisa baca di sana, iman membawa kekuatan untuk berharap. Ketika perwira ini sedang berbicara dengan Yesus, mungkin ada juga yang menghalang-halanginya sambil berkata, jangan susahkan guru, hambamu sudah mati.
Kalau saudara bisa bandingkan dalam Lukas 8 ayat 49. Namun perwira ini tetap berharap karena mengetahui bahwa Yesus berkuasa. Demikian juga dengan perempuan Kanaan yang percaya, kalau saudara baca dalam Matius pasalnya yang ke-15. Ya. Saudara baca di sana ada perempuan Kanaan yang percaya. Nah, saudara, yang berikut yang bisa kita lihat di sini adalah iman membuat seseorang merendahkan diri. Perwira tersebut merupakan orang penting di daerah itu. Dia perwira. Ya. Namun, saudara, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Aku tidak layak menerima Tuhan." Saudaraku yang kekasih, masalah selalu muncul ketika seorang tidak bisa merendahkan diri dan menganggap paling penting dan paling berjasa. Ingat, segala sesuatu dalam hidup kita semata-mata adalah anugerah Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri dan apa yang kita lakukan, lakukan dengan tulus. Bukan karena fulus, tetapi tulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang perwira Kapernaum yang berlatar belakang kafir. Tapi sejak berjumpa dengan Engkau, Engkau telah memujinya karena Engkau melihat iman yang besar di dalam dirinya. Dan Engkau menyempurnakan perbuatan imannya itu sehingga hambanya yang sakit bahkan sudah mati bisa bangkit bahkan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.